Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa ahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saudara Khalid, imam sini ya. Pengurus itu semua pengurus itu dan kuasa dan juga jemaah surau bila nur ya. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat insyaAllah berkongsi apa tajuk yang telah diberikan kepada saya, iaitu berkaitan dengan makhluk halus dan juga sihir. Tajuk ini agak panjang sebenarnya. Panjang. Makhluk halus itu saja lebih panjang lagi. Jadi kalau kita sentuh secara umum, bolehlah kita kongsi sikit-sikit insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk di atas muka bumi ini, ada yang dikatakan makhluk yang kasar. Makhluk yang kasar ni yang ada jasad tubuh. Jasad tubuh tu dipanggil makhluk kasar. Dan ada yang Allah jadikan di atas muka bumi ini makhluk halus. Halus maksudnya dia tidak ada bertubuh badan, tidak ada jari. Makhluk kasar ialah manusia lah. Manusia itu binatang, tumbuh-tumbuhan, batu-batu kasar yang ada bentuk. Makhluk halus, dia tidak ada tubuh badan. Cumanya dia boleh jelma sebagai makhluk kasar, itu je. Mengapa dia panggil, kita tidak bicara tentang makhluk kasar, tapi kita bicara tentang makhluk halus. Mengapa makhluk halus? Sebab makhluk halus ini kita tidak nampak. Tidak nampak secara zahir. Melainkan makhluk halus ini, dia merupakan sebagai makhluk kasar, baru nampak. Kalau nak nampak, kita kata nampak dalam bentuk asal. Tak nampak. Kerana Allah sebut, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Innahu yarakum, mereka itu makhluk halus, nampak kamu. Dalam keadaan kamu tidak nampak mereka, dalam bentuk asal. Siapa ni makhluk halus ini? Makhluk halus ini ada yang Allah cipta dia daripada cahaya. Namanya malaikat. Bila disebut malaikat ini, dia semua ini baik. Tidak ada malaikat yang jahat. Disebut malaikat, semua baik. Tapi ada yang Allah Ta'ala jadikan makhluk ini daripada api. Yang berbeza, cahaya dengan api yang berbeza. Itu dijadikan makhluk yang namanya jin. Dan jin ini, dia ada yang baik, ada yang jahat. Sama macam manusia. Ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang rajin mengerjakan ibadah, ada yang malas, ada yang tak sembahyang fardu tapi dia Islam. Itu makhluk jin namanya. Yang kita nak bicara pada malam ini ialah makhluk yang dinamakan jin tu. Makhluk halus yang dinamakan jin. Makhluk halus, kita tak bicara tentang malaikat. Kita berbicara tentang makhluk yang kecil. Baik, Allah jadikan malaikat, kalau 100% itu Allah jadikan dia 90% malaikat. Banyak 90%. Baki 10% itu, daripada 90%, 9% daripada 10 itu Allah jadikan jin. 9%. Tinggal 1% itu Allah jadikan manusia. Jadi tinggal nisbah ni 90 untuk malaikat, nisbah 9 untuk jin, nisbah 1 untuk manusia.
90 disebah 9 disebah 1. Manusia yang paling sikit sekali. Sikit pun, sikit-sikit pun banyak juga kalau dah berkumpul semua. Nah, tapi malaikat paling banyak. Daripada 100% tadi 90% akan jadikan malaikat. Sebab dia tak ada jisim, dia jadikan malaikat. Nabi masa Isra' Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni apa dia? Tempat malaikat tawaf. Kaabah tempat manusia tawaf, Kaabah di Mekah. Sedentang dengan Kaabah tu yang alam tinggi sekali nama Sidratul Muntaha. Baitul Ma'mur namanya, tempat malaikat tawaf. Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Baitullah di bumi, tempat manusia tawaf. Nabi kata di masa Isra' Mi'raj itu, kata di Baitul Ma'mur itu tiap kali malaikat masuk tu 70,000 malaikat masuk. Tak keluar-keluar lah untuk tawaf. Apa ni, selama berapa masuk lagi 70,000 tawaf lagi. Selama berapa masuk lagi 70,000 tawaf lagi. Tak keluar. Banyak malaikat. Atau Nabi kata malaikat ni sebanyak butir yang sebanyak butir pasir yang ada di dunia, di bumi ini. Sebanyak malaikat. Jin 9% tadi. Nabi kata al-jinnu salah satu asnaf. Jin ini dia ada tiga golongan jin. Nabi kata satu yatirul fil hawa, yang jadi terbang. Jenis terbang. Dua yang jenis melata, melata yang seperti akrab, kalau dia mungkin ular yang berjalan di atas bumi, yang anjing, kucing. Tiga ialah yang di berkampung, yang berpatan. Dia suka pinang-pinang berpatan. Sebab tu kalau buat rumah, rumah-rumah tolak-tolak tu mungkin berpatan dia. Jadi dia malu hak. Dia ada perbatan di situ. Mulai datang pemaju, tolak. Tolak. Jadikan rumah tempat kita duduk kan. Nah, itu yang rumah bermasalah. Wah, kacau lah macam-macam. Dia perbatan dia di situ. Setingkat pun malah kalau orang kacau dia kan. Oh, setingkat. Jadi kita nak cerita tentang jin ini. Yang Nabi sebut bahawa dia dijadikan daripada api, jin ini daripada api. Asal usul jin ini ialah yang namanya Azazil. Namanya Azazil ni makhluk Allah Ta'ala, dan makhluk jin yang Allah Ta'ala jadikan. Dia ni dah beribu tahun dah beribadah pada Allah Ta'ala. Namanya Azazil. Kemudian bila sudah lama dia beribadah pada Allah Ta'ala, Allah cipta Adam. Maknanya jin dengan manusia, jin lama dulu tak jadi. Malaikat lama lagi. Kurang tak cipta Adam, manusia yang pertama. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu asalnya. Semuanya Allah Ta'ala firman pada malaikat, termasuk jin lah manusia. Aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah, seorang yang mentadbir dunia, khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaikat kata, ya Allah, engkau nak jadikan nanti makhluk yang akan merumpahkan darah, berperang dan sebagainya. Qal inni a'lamu ma la ta'lam. Allah kata, aku tahu kamu tak tahu. Jadi bila Allah cipta jin, Allah firman pada malaikat dan golongan jin yang ada di syurga tu. Allah Ta'ala kata usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila Allah Ta'ala jadikan Adam, hendaklah kamu sujud pada Adam, termasuk malaikat, termasuk jin, sujud pada Adam. Sujud penghormatan, hormat pada dia. Itu perintah Allah. Fasajadu, semua malaikat sujud hormat illa iblis, malaikat iblis.
azab, dia bergolongan jin illa iblis. Aba wastakbar wa kana min al-kafir, dia enggan, dia takabur, akhirnya dia jadi golongan kufur kafir. Itu azab jin Azazil. Jadi bila Allah Ta'ala buka pada Azazil ini, dia pun minta kepada Allah Ta'ala supaya dia hidup sampai umur panjang. Allah izinkan Azazil ini hidup sampai umur panjang, iblis umur panjang ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Iblis umur yang panjang. Jadi keturunan Azazil inilah apa yang kita namakan, ada Allah sebut syaitan, ada Allah sebut iblis, ada Allah sebut ifrit, ada Allah sebut qarin, ada Allah sebut berbagai-bagai nama-nama yang Allah sebut dalam Quran tentang makhluk jin ini. Sebab kalau kita dengar qarin, makhluk jin lah, jin lah. Kalau kita dengar iblis, makhluk jin lah. Kalau kita dengar ifrit, kau ni macam jin ifrit, nah sama. Ifrit. Kadang-kadang kita dengar apa ni, apa lagi yang dikenal berbagai-bagai mana istilah daripada Quran menyebut nama-nama jin ini berbagai-bagai. Begitu juga hadis ada menyebut berbagai nama, Al-Khannas, Al-Walahan, Ummu Sibyan, Ummu Mildam, semua yang disebut nama-nama tu maknanya Quran ada sebut menamakan makhluk Allah ni daripada golongan jin. Hadis pun ada sebut menamakan golongan yang ada nama-nama tersebut. Dan begitu juga semua bangsa yang ada di dunia ini ada beri nama kepada makhluk Allah ini. Sama dengan orang Melayu, dia beri nama macam-macam. Hantu polo, jin. Hantu kongkong, jin. Hantu kaya, jin. Lensui, hantu pocok, jin. Ha, semua ni dalam bangsa Melayu ada sebut hantu tu maksudnya jin. Dan orang India pun ada, tak cari tanya orang India, dia ada nama-nama. Cina pun ada, tak cari tanya Cina, dia ada nama-nama. Thailand, Burma, orang putih pun semua ada menamakan, merujuk kepada semua makhluk halus yang namanya jin. Dan jin ini, jin, nun, jin. Dia huruf jin dengan huruf nun ni, kalau nama dia jin tu, dia mesti tak nampak dia khair. Dia tak nampak. Jin tak nampak. Jannah, jannah. Jin pun tak. Jin, jannah. Surga, surga pun tak nampak. Baik, dia baik. Junnah, junnah perisai. Perisai ni tak nampak. Di sebalik perisai. Janin, janin. Anak dalam kandungan. Tak nampak. Semua nama-nama yang dimulai dengan jin nun di jenis lain. Jadi kita perlu tak percaya kepada golongan jin ini? Wajib tak kita percaya? Kena percaya sebab dia berkurang sebut. Dalam awal Baqarah sebut Alif Lam Mim, zalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Maksud Baqarah dia baca Alif Lam Mim, inilah kitab, zalikal kitab, la raiba fi, tidak ada syak. Hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan perkara ghaib. Apa dia perkara ghaib? Perkara yang tidak nampak. Syurga, neraka, pahala, dosa tak nampak. Allah juga tak nampak. Malaikat tak nampak. Jin juga tak nampak. Namanya termasuk dalam perkara iman. Percaya kepada jin. Cumanya kita jangan menjadi hamba kepada jin. Itu dia. Jangan menjadi hamba kepada jin. Wa khalaqal jan min marijin minna min marij minna, daripada api. Kita jadikan golongan jin ini daripada api. Dia, iblis dulu dianggap api ini lebih mulia daripada tanah manusia. Ya Allah Ta'ala kata, apakah menyebabkan kamu tak mau tunjuk pada Adam? Dia kata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min jin. Min tin.
Kamu jadikan aku daripada api, aku jadikan dia daripada tanah. Iblis yang menganggap api itu lebih mulia daripada tanah. Allah tak anggap pun begitu. Sedangkan manusialah sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi intinya, dalam kehidupan kita seharian, kita mesti mengakui bahawa ada makhluk yang namanya jin yang duduk di alam dia. Bukan alam kita, alam dia. Alam ini berapi-lapis. Kita alam syahadah, alam nampak. Nampak. Dan ada lapis dalam alam itu, ada alam jin yang kita tidak nampak. Kita nampak. Alam dia tak nampak. Sebab tu kalau ada manusia termasuk kepada alam jin ni, kita tak lupa jalinya. Tak lupa jalinya. Tak lupa. Yang budak sesat tak berakal, dia termasuk ke alam jin. Tak baca siapa? Broka atau ada orang hilang? Bukit Broka tak tahu? Tak tahu Bukit Broka? Dia tak tahu Bukit Broka. Berhentir ke dia sebenarnya. Bukit Broka tu 4 tahun, 5 tahun lepas. Yang lepas tu pernah ada budak hilang. Budak umur, budak kena tua, kena tiga. Hilang. Termasuk ke alam jin. Oh, bila jumpa balik, dah 3 minggu orang jadi, jumpa balik. Dia kata, orang kata, awak punya telefon 3 minggu. Dia kata, saya baru 3 hari. Maknanya tak di alam jin tu 3 hari baru. Dia kata, orang dah cari dah 3 minggu lah. Dia jumpa dia dekat lalu-lalang orang tu. Lalu-lalang. Maknanya termasuk alam jin. Jin lepaskan balik, baru nampak dia. Itu menunjukkan bahawa alam jin alam tak nampak. Ghaib tak nampak. Sebab tu maknanya kita disebut bahawa alam jin ini dia alam yang tidak nampak. Sebab tu kita tidak boleh masuk ke alam dia, kadang-kadang termasuk. Dan jin juga kadang-kadang termasuk ke alam manusia dengan mengumpulkan bentuk dia, bentuk dia. Dia boleh jumpa bentuk rupa binatang seperti ular dan sebagainya. Sampai Nabi SAW, ada seorang pemuda yang baru kahwin, dia menggali khandak-khandak parit untuk menerang. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, saya nak balik sebab dah jadi dengan rumah saya. Tengah hari ini nak makan kat rumah ni. Dia balik, izin Nabi beri balik, okey. Tapi Nabi bagi tombak terlebih. Bawa ni, kata Nabi, bawa tombak ni. Nanti kalau ada gangguan daripada orang Yahudi, jadi kalau orang Yahudi ganggu ke apa, ada senjata lah, tempat. Bila sampai ke rumah, dia tengok isteri dia berada di luar rumah. Maka dia nak tikam isteri dia sebab budaya orang Arab ni, kalau orang perempuan pergi di luar rumah, hari tu ada perempuan tak elok, tak semalam, dia anak pelacur. Budaya Arab ni, kalau perempuan duduk di luar rumah, di tepi rumah ni, dia anak pelacur. Jadi, dia ni suami dia ni tengok apa hal isteri yang berada luar rumah ni. Lepas tu dia nak tikamnya, dia kata, isteri dia kata, nanti dulu, jangan tikam aku, tengok apa ada dalam rumah kita. Jadi pemuda dia masuk dalam rumah, dia tengok ada ular besar. Lalu dia tikam, jadi tombak, dia tikam. Bila dia tikam, dua-dua berlubur. Dan isteri ni tadi riwayat mengatakan bahawa aku tidak pasti siapa yang dulu mati antara suami aku atau ular dia tadi. Lalu refer pada Rasulullah, Rasulullah kata di Madinah ini sudah ada jin yang memeluk Islam. Sebab itu jika sekiranya dalam rumah kamu ada ular masuk, beri tempoh kepada dia dan bila ketiga hari. Lama tiga hari tu. Boleh tak kita nak izin ke ular dulu ke rumah kita tiga hari? Tak boleh. Nanti kita beri masa dia tiga hari. Kalau dia tak keluar masa 3 hari, pun boleh bunuh. Maksudnya dia ular betul. Kalau dia keluar, biarkan dia keluar. Sebab dia cik. Tapi ada hadis yang lain pula. Nabi kata, beri amaran kepada dia 3 kali. Jadi okey lah. Yang 3 hari tadi jangan. Yang 3 kali boleh. Jadi dua besi hadis tu. Hadis tu satu pertama, 3 hari. Kan ular masuk rumah kita tak apa, dibagi dia 3 hari duduk dalam rumah. Takkan begitu. Mesti kita. Tapi kita ambil hadis satu lagi.
Nabi kata beri amalan kepada dia tiga kali. Tiga kali. Apa tiga kali itu mudahlah kita katakan. Kalau kamu apa ni, kamu ular ke jin keluar. Ular ke jin, ular ke jin. Kalau jin keluar, kalau dia tak keluar, bodoh. Dia nak mati ketuk. Ketuk lah dia. Kalau dia keluar, kalau kita kata, kalau kamu jin keluar, dia keluar, biar. Biar dia keluar. Itu, itu yang Nabi ajar. Pemuda tadi, dia tak ada wani untuk bunuh. Bila dia terus bunuh, dia kata, merupuk ke ibu ni, merupuk. Tak tahu siapa dulu mati. Itu Nabi kata, kalau ada ular masuk dalam rumah, mana kena bagi amaran. Kita ambil yang tiga kali lah. Tiga hari itu, lama sangat. Tak boleh balik rumah kita. Itu yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang meriwayat hadis banyak. Abdullah kata, setelah kami sembahyang Isyak bersama Nabi SAW, sembahyang Isyak. Lepas sembahyang Isyak, Nabi pun pegang tangan aku, ajak pergi ke satu tengah padang pasir di sebuah lembah. Kerana Rasulullah kata, aku nak mengajar Quran kepada golongan jin. Hadis itu berbuat dua riwayat itu lah. Satu, mengatakan bahawa bila Nabi telah sembahyang Isyak, Nabi kata, siapa yang nak ikut aku pada malam ini kerana aku nak mengajar Quran kepada golongan jin? Semua tunduk takut semua. Tak nak ikut. Mereka nak Abdullah masuk ke dia, tangan saya nak pergi. Dua lain. Satu, Nabi pegang tangan dia, bawa terus. Satu, Nabi offer. Lepas sembahyang Isyak tu, Nabi offer. Siapa yang nak ikut aku malam ini ke tengah padang pasir untuk aku mengajar Quran kepada golongan jin? Cuma aku tak nak pergi. Mereka Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud. Satu riwayat lagi mengatakan, setelah Isyak, Rasulullah pegang tangan aku tarik, terus bawa padang pasir. Mengajar golongan jin. Sebelum Nabi pergi ke lembah untuk mengajar golongan jin itu, Nabi buat satu bulatan, tengah-tengah bulatan, dia suruh Abdullah Mas'ud duduk dalam bulatan itu. Dia mengajar golongan jin itu di lembah bawah lembah. Abdullah Mas'ud, Nabi kata, tunggu sini, jangan tak ikut bawah. Nabi buat satu bulatan, Nabi kata, wahai Abdullah, kamu duduk dalam bulatan ini, jangan keluar, walaupun apa berlaku. Jangan keluar. Aku nak pergi ke bawah. Ada golongan jin, aku nak ajar Quran. Sebab tu jin ni pandai pada baca Quran. Pandai pada kita lagi kan baca Quran. Sebab ada jin Islam, ada jin kafir tu. Sebab ada yang dah beriman dengan Nabi baca Quran, dia Islam. Sebab tu wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin dan manusia mereka mengabdikan diri pada aku. Ini ada yang mengenai ditaklif. Sebab tu masuk surga neraka, manusia dan jin. Dua. Masuk neraka jin masuk neraka juga, manusia dia masuk neraka. Golongan jin pun masuk surga juga, manusia masuk surga. Sebab ditaklif. Dia kena solat, kena ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi semasa Abdullah bin Mas'ud tunggu Nabi itu daripada tengah malam. Nabi dah turun bawah, malam, gelap. Dia kata nampak lembaga yang berbulu macam-macam datang nak menghampiri dia. Mana yang dia tak jelas. Macam manusia besar sebabnya. Tak jelas. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau bukanlah kerana Nabi pesan, aku jangan keluar daripada bulatan garisan tadi, aku cabut Nabi. Tapi kerana Nabi kata jangan berlaku apa-apa, jangan keluar daripada garisan. Sampailah Tabib Bajar, kata Tabib Bajar, Nabi pun balik-balik jumpa. Dah lama Nabi ajar Quran kepada jin tu, daripada tengah malam sampai dekat Tabib Bajar. Kita baca Quran dua lai pun dah jumpa kan, mampu. Bila sampai balik, Nabi tanya pada Abdullah bin Mas'ud, apa yang berlaku pada kamu malam tadi? Allah cerita, tak ada golongan yang rupa ni tak apa-apa, tapi tak boleh nak masuk dalam garisan bulatan, tak boleh. Nabi kata, kalau kamu keluar daripada garisan itu, kamu akan
dibinasakan oleh golongan itu, golongan jin. Dia jahat, jin yang jahat. Jin tadi Nabi pun baca Quran, ada jin yang jahat, dia buat dia kacau kan ni. Dia tak pergi ikut dalam kuliah pun, dalam kuliah Nabi tu. Dia merayau kata, macam manusia tu tak lah, bukan semua orang datang ni. Ada yang boleh minum, boleh lapar, sama je lah. Sama lah, dia jahat. Jadi itu di antara dalil-dalil menunjukkan pada zaman Nabi SAW ada golongan jin ini. Satu lagi kisah zaman Nabi SAW, Khurafah, nama seorang sahabat. Khurafah. Orang Melayu kata Khurafah. Orang Melayu kata Khurafah. Sebenarnya ada nama sahabat Nabi Khurafah. Hilang selama sebulan. Hilang. Dah sebulan hilang, tiba-tiba dia muncul, Khurafah ni. Muncul. Dia menceritakan, rupanya satu hari, aku hilang tu ialah pada satu hari, di tengah parampasan aku nampak ular, dan aku bunuh ular itu, aku ditangkap oleh golongan masuk ke alam jin. Rupanya ular tu jin. Dia bunuh tadi, ular tu jin. Ditangkap oleh golongan ini masuk ke alam jin, jin, lalu aku dibicarakan. Dia dipukuang lah. Biasa, dia dibicarakan. Maksudnya dibicarakan kenapa apa ni, aku ada pukuang bela aku, dan dia ada pukuang cara. Dia ada pukuang yang bela dia. Khurafah ni masuk alam jin, dibicarakan kenapa dia bunuh ni orang-orang kita. Dia bunuh, kata golongan jin. Bicara. Menang Khurafah ini sebab pukuang dia kata, pembela dia kata, orang kita, maknanya orang golongan jin itu, masa Khurafah ni, masa orang dibunuh, dia menyerupai ular. Ular itu musuh manusia. Maknanya dia bunuh tu bukan dia bunuh niat bunuh kita, tapi dia memang niat bunuh musuh dia, ular. Nah, di situ Khurafah menang bicara, lalu dia lepaskan, sebulan hilang, boleh cerita pada Nabi. Bila dia cerita itu, sahabat kata, apa ni Khurafah? Dari buku ke, dari bohong lah, apa-apa. Lalu Nabi kata, apa yang Khurafah cerita itu betul, benar. Betul, boleh berlaku begitu. Jadi artinya, dapat orang Melayu, kita kalau karut itu, Khurafah. Mungkin gitulah. Tapi dia ada kisah, Khurafah. Dia kena hilang di alam, alam jin. Dan sampai sekarang ini, nama orang yang hilang di alam jin ini. Nama orang hilang di alam jin, nama yang hilang di Kutub Puro. Ada baca sampai sekarang tak jumpa lagi. Siapa? Acak. Ada datang sini? Ada sepeda sini? Yang boleh acak. Tidak ada kesan. Nak kata dia beli mati ke atau di barang limau, bila tak puas ke, jatuh dia ke, mesti orang jumpa pasal, mesti. Ini tak ada kesan. Nah, tak ada kesan ini, kemungkinan besar, ialah dia termasuk dalam alam jin yang jin dia tak pernah balik. Dia masuk dalam tak pernah balik. Seronok dulu dah tu. Sama dengan macam budak yang hilang kat Peroka ni, dia kata macam orang itu ramah ya. Macam mana dia boleh termasuk dalam alam jin. Dia kata mula dia bersama kawan-kawan dia, dia naik. Kemudian dia kehilangan kawan dia, hilang. Tak nampak. Kemudian dia kata dia mengikut satu orang muda yang umur mungkin 9 tahun. Dia ikut. Terus dia masuk ke alam lain, dia kata. Ada dalam YouTube ni. Dia nak baca YouTube, TikTok mana, nak jumpa. Ada dalam YouTube ni. Tulis kat situ, budak hitam beroga apa pandai-pandai. Apa dia kata? Dia kata dia ikut sampai ke dalam alam yang berlainan semua. Orang tanya dia, apa ni? Dia ada keluarga, budak. Ada ayah dia, ada ibu dia, ada kakak dia. Dan dia minta budak tu berkahwin dengan kakak dia tu. Tapi oleh kerana dia ingat pada mak dia, masa pun nak kata, saya tak nak kahwin, saya nak keluar dari rumah saya.
kuatkan ibu dan anak tadi saya nak buka keluar tak kahwin. Kalau tanya dia kenapa tak nak kahwin dengan kakak, tak ganti. Kalau cantik mungkin kahwin tak. Yang acak tu mungkin dia tengok yang cantik kot. Tak balik ni. Jadi maknanya dia begitu kedudukannya. Itu sampai sekarang. Sampai lagi pun ada. Dan jin ini dalam banyak-banyak hal dia takut pada manusia. Sebagaimana manusia takut pada dia. Kalau manusia itu berani, dia takut. Kalau manusia takut, dia berani. Fikir itu. Macam kita kan, bukan takut tapi serem. Kalau umpamanya kita berani, dia akan menjadi besar-besar. Tapi kalau kita takut, dia boleh membesarkan diri dia sampai besar. Jadi oleh itu jangan kita bimbang, jangan kita takut dengan makhluk Tuhan ni. Bila tak takut tu, diri buah-buahnya kan. Tak perlu takut. Sebab itu kita disuruh sentiasa zikir harian dan kehidupan seharian kita. Contoh makan. Kata Nabi, iza akata fasamillah. Nak makan baca bismillah. Sebab ada kaitan dengan syaitan. Ada kaitan syaitan kalau makan tidak baca bismillah, minum tidak baca bismillah. Sebab itu Nabi pernah tepis. Oh, sama sahabat sedang nak minum, Nabi tepis. Bukan minum. Sahabat dia tanya, kenapa ya Rasulullah? Dia kata. Nabi kata, tanya aku nampak syaitan kencing di dalam minuman kamu kerana kamu tidak baca bismillah. Itu dari kaitan. Sebab itu Nabi kata, tutup rumah kamu, kunci rumah dengan bismillah. Tutup makanan dengan bismillah. Mana semua perkara yang kita sebut dengan bismillah, misalnya syaitan tidak akan mengganggu. Tidak akan boleh mampu mengganggu. Hatta Nabi kata kalau kelas ini tidak ada penutup, walaupun kita dengan tutup sebatang kayu, baca sebut bismillah, syaitan tak ganggu. Syaitan tak ganggu itu maknanya orang dapat sihir ke, orang dapat santau ke melalui syaitan, tak masuk dalam minuman kita. Bismillah. Walaupun kan sebatang kayu, bismillah. Syaitan tak ada. Jadi kita sebenarnya, kita lupa zikir-zikir harian. Zikir-zikir harian. Kan bila nak masuk tandas, Nabi ajar kita nak baca, bismillah, a'udzu. A'udzu. Bismillah. Ya Allah, aku minta lindung daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Bila maksud tandas. Sebab syaitan ni maknanya menunjukkan syaitan ada jantina. Minal khubusi, syaitan jantan. Wal khaba'is, syaitan betina. Maknanya ada syaitan yang makhluk Allah ni dia ada jantina. Dan banyak tempat syaitan duduklah tandas. Bersih macam mana tandas itu, syaitan ada. Apatah lagi tanah yang kotor. Memang gitu situ. Jadi tak lindung. Maknanya orang yang masuk tandas dengan dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tadi, kalau dia masuk tandas, dia tak cakap selesai hajat dia pun, syaitan tak nampak kita. Tak nampak. Dan bila dia cakap saja, habis aurat kita syaitan nampak. Itu. Rahsia doa yang satu macam ni. Nama siapa? Suruh Rasulullah bagi hadiah RM10. Jadi seorang dia pandai macam ni. Kalau keluar tanda pun ada. Dia ada budak tadika. Dia masuk tanda hanya doa. Tapi dia lupa doa.
dengan keluar tanah. Saya tak keluar-keluar lagi dua hari. Itu semua-semua ngajar. Dia nanti kata, bila kamu nak tidur, baca ayat kursi. Syaitan tidak ganggu kamu, sehingga kembali. Bila kamu nak tidur, Aisyah berayat bahawa berayat hadis, Nabi kalau nak tidur, Nabi merapatkan dua tangannya macam berdoa. Lalu Nabi baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Dan Nabi baca Qul a'udzu bir falaq sampai habis. Kemudian Nabi baca Qul a'udzu bin nas sampai habis. Lalu Nabi tiup pada tapak tangannya sampai habis nafas. Lalu Nabi sambung pada badan dia dan mulai dari kepala sampailah kepada kaki. Sesungguhnya tidak akan diganggu oleh kejahatan manusia ke syaitan sampai ke sana. Nabi ajar oleh kerana kita tidak amalkan benteng-benteng yang Nabi ajar tu, ini banyak orang kadang-kadang dia terpengaruh oleh syaitan tanpa kita tidak sedar. Sama ada dia pengaruh itu kita buat perkara yang lalai, kita buat perkara maksiat syaitan, ataupun kita tu dirasuk oleh syaitan. Sebab syaitan ini boleh masuk ke dalam tubuh manusia mengikut aliran darah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Syaitan boleh masuk ke dalam tubuh anak Adam mengikut aliran darah. Mana boleh masuk? Boleh duduk di sini-sini. Itu orang panggil kerasukan. Jadi itu syaitan. Jadi sebab itu yang Nabi ajar benteng-benteng tadi, bangun tidur, masa nak makan, itu dipanggil zikir harian. Nak makan baca bismillah, itu zikir harian. Nak masuk rumah, beri salam, assalamualaikum, itu zikir namanya, zikir. Itu nama zikir harian, bukan zikir duduk pelantar sampai seribu kali, sampai seribu kali. Bukan itu, maksud zikir harian itu ialah amalan kita harian tadi, bila nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Bila nak masuk, nak jalan jauh, bismillah, tawakal Tuhan Allah. Bila nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Bila nak tidur, bismillahirrahmanirrahim. Semua itu dalam musik harian, semuanya menjadi benteng daripada gangguan syaitan. Dan syaitan ini, dia sebut bahawa dia tak cinti. Dia bodoh. Sebab itu, mana-mana syaitan yang menjadi hampa kepada manusia, kalau dia suruh buat jahat, maka dia akan buat jahat. Dia tak akan balik. Dia bersedia pada tuan dia. Dia akan bersedia pada tuan dia. Okay. Jadi sebab itu, syaitan ini, ataupun makhluk halus ini, mana dia boleh sampai peringkat. Dia boleh masuk ke dalam tubuh manusia, dan dia boleh mengganggu manusia macam kerasukan. Nabi pernah dibawa oleh seorang yang macam penyakit gila lah, lamam, mana-mana kerasukan gila. Dikat tangan kaki bawa depan Nabi. Lalu Nabi kata, tanggal ikatan dia. Lalu Nabi pergi ke belakang dia, Nabi baca komponen-komponen ayat Quran. Antara Nabi baca ialah Alif Lam Mim 1-5. Kemudian Nabi baca ayat kursi, kemudian baca amanah Rasul, lalu Nabi tepuk belakang. Nabi kata, Ya adu Allah, wahai musuh Allah, ukhruj, kata Nabi, keluar kamu. Nabi buat. Nabi tepuk, Ya adu Allah, ukhruj, ana Rasulullah, aku ini Rasulullah. Lalu budak tadi dia terbatuk, batuk. Keluar darah begitu sebesar ini. Lalu darah tadi dia bergolek lalu hilang daripada penghilatan. Bagaimana dia sembuh? Bagaimana dia sembuh? Maknanya Rasulullah rawat orang yang diganggu syaitan dengan menyebut Ya adu Allah, wahai musuh Allah, ukhruj, keluar kamu. Ana Rasulullah, aku Rasulullah. Keluar, dia keluar. Bila dia ketuk, dia keluar. Lalu orang tadi sembuh. Kita tak boleh lah orang kata saya Rasulullah, tapi kita bukan Rasulullah. Tapi kalau kita kata saya Tuan Imam sini boleh. Keluar kamu saya Tuan Imam sini.
Itu boleh kan? Jadi anda Rasulullah tak boleh. Tapi yang adu Allah, ukhush boleh. Jangan kata anda Rasulullah, itu khas untuk Nabi. Tapi kalau kita kata aku imam kat sini, anak imam hina. Jadi keluar. Itu kadang-kadang berapa peristiwa yang berlaku zaman Nabi dan sekarang ini berkaitan dengan makhluk halus. Ya? Kemudian kita nak sentuh tentang sihir sikit. Sihir. Ya, kita nak sentuh tentang sihir. Apa yang dikatakan sihir ialah sihir ini satu medium tertentu yang melibatkan makhluk halus. Sihir ini kan ada dua. Satu, tak libat makhluk halus, tak libat penjin pun. Sihir. Satu melibat makhluk halus. Tapi dalam banyak hal, bila sebut sihir, dia mesti ada makhluk halus. Mesti ada makhluk halus. Bila sebut sihir, dia ada makhluk halus. Ya? Jadi intinya, mana disebut seseorang yang amal emosi ialah dia sesat. Menurut syariat Islam. Orang yang datang kepada ahli sihir juga sesat. Orang yang buat sihir juga sesat. Orang yang menggunakan khidmat ahli sihir juga sesat. Tak boleh tanya. Belajar orang itu, dia sesat. Maknanya dia boleh jadi murtad. Ya? Sebab itu ada beberapa amalan orang yang sebab jadi sesat itu ada beberapa amalan yang dilakukan oleh setengah tukang sihir Islam telah dikenal pasti dia menyalahi syariah. Apa tukang sihir? Satu, tukang sihir ini menjadikan Quran sebagai alas kaki untuk masuk ke tandas. Itu ahli sihir. Dijadikan Quran untuk alas kaki masuk ke tandas. Ahli sihir ini semakin kuat kufur daripada Allah Ta'ala, semakin kuat dihina Quran ke apa, makin jadi. Sebab apa makin jadi? Syaitan dia. Tolong. Suka sangat syaitan. Itu salah satu daripadanya, menjadikan Quran sebagai alas kaki untuk masuk ke tandas. Ahli sihir juga kerana menulis sebagian Al-Quran dengan menggunakan najis. Dia tulis ayat Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tulis bukan najis atau kotoran. Atau minta maaf dia gunakan darah haid. Tulis ayat Quran. Maksudnya, semakin mana dihina Quran itu, makin jadi. Orang nak amal ilmu jahat ini, mesti buat begitu. Menulis sebagian ayat Quran di telapak kaki dalam contoh. Telapak kaki. Menulis Al-Fatihah secara sorsang. Daripada atas walau tua ni tulis sorsang. Itu tanda-tanda ahli sihir. Solat tanpa wudu. Dia solat tanpa tak ada wudu. Dia solat tanpa tak ada wudu. So itu kalau jemaah kita dia tanya lah. Ada wudu ke? Kalau dia kata, tak ada. Dia ahli sihir. Tapi insyaAllah kena semayang-semayang ada wudu. Dia buat benda yang bertentangan ke syariat. Dia solat tak berwudus, bertentang. Atau dia solat kerana junub. Sebab tu hari saya kata, dia tu betul, dia solat tak semayang. Tapi dia semayang menyalah syariah. Menjerih-menjerih haiwan untuk syaitan dan sewaktu melakukannya tidak dibenam Allah. Macam dia sebelih kambing untuk sesuatu. Dia sebelih ayam hitam, ayam putih, sebelih. Tampung dibenam Allah. Dan sebenarnya itu haram dimakan. Itu sesuatu. Di Melaka, Pulau Besar pernah pergi. Siapa orang Melaka sini? Pulau Besar pernah pergi. Tak pernah pergi. Siapa orang Melaka tak kaku orang Melaka? Dah. Ha? Pernah pergi? Apa ada dekat Pulau Besar? Kumpul banyak air. Kumpul tu bukan banyak asalnya tak kumpul siapa-siapa. Asal. Yalah, sebab dia mesti kelim. Itu sebab supaya orang datang kan. Dan bila orang datang saya tu ada seorang tukar doa kan. Dia dapat imbuhan dia berdoa tu. Kubur tu makin panjang. Kata, ini sekarang ni makin panjang. Pening kepala bagi agama Islam Melaka. Berteras, jadi balik. Dekat kubur tu ada surah Yasin, ada corok Cina, ada corok India. Semua ada. Ini dekat keropat tadi. Keropat.
Ini dia kata menyembelih binatang situ. Disembelih kambing kat situ. Ini semuanya kerja-kerja ahli sihir. Kerja-kerja ahli sihir. Maknanya disuruh sembelih kambing, dijamu orang makan. Tanpa menyebut nama Allah. Disembelih tadi kerana kubur tu. Dia menyembah binatang. Itu sumpah dengan nama jin dan syaitan. Nama-nama jin, nama-nama mambang. Mambang tu jin lah. Mambang tu maksudnya hantu pula mambang tu. Pernah dengar tak? Di satu kampung di Pahang ada nama kampung mambang berulang. Mambang. Mambang berulang. Maksudnya mambang berulang lagi. Ulang lagi, ulang lagi. Ada dekat Terperlu, kampung mambang berulang. Tak ada orang Terperlu sini. Orang Terperlu ada. Tak rekum. Di Terperlu ni, dia punya nama kampung macam-macam. Kampung Busut Jin. Ada? Busut Jin. Main-main. Dia busut. Tapi busut tu bukan busut sebarangan. Jin punya busut. Mambang berulang. Sebab itu Piramli dia ada kan bila dia belajar silat. Mambang hijau, mambang. Mambang tu maksudnya hantu ni. Itu yang dia amalan dia. Mambang hijau, mambang coklat, mambang apa. Dugaan. Dugaan. Cobaan. Mambang tu maksudnya dalam kamus Melayunya hantu. Maknanya kalau dia kata bersumpah atas nama jin syaitan, kita menyuruh nama tu. Nama tu dia. Wahai jin tanah, jin ini, dengan pelajar dia. Disebut, maka itu kerja-kerja di sini. Kalau kita pergi dengar ada berlaku begini, kita hindari. Kita tengok-tengok cara dia buat ni, macam mencurigakan. Tengok dia tengok cara dia buat pun dia sebut tak faham. Itu kena curiga sikit. Melakukan kedustaan dan maksiat yang dahsyat. Orang yang nampak aksir kadang berzina dengan anak sendiri mengamalkan ilmu tu, merogol, membunuh kanak-kanak dan sebagainya. Sebab tu berani buat pindah betul dia buat sumpah orang minyak. Dia buat. Semua tu Piramli dia tahu ilmu-ilmu dia tahu. Sebab tu dia buat tu sumpah orang minyak dia mesti perkosa berapa gadis. Seratus tu. Oh jadi ilmu tu. Ini semua-semuanya kerja-kerja ahli sihir. Sebab itu secara umumnya punca seorang itu mula terjebak dengan ahli sihir itu apabila dia mula mendapat khidmat daripada pengamal sihir dengan tujuan untuk menyingkir atau memusnahkan individu musuh dia. Itu mula. Contoh kita berniaga dekat-dekat. Kemudian kita jumpa satu orang yang pandai buat sebagainya supaya kedai dia tak laku, kedai kita laku. Contohlah. Dia mula dapat khidmat itu tengok jadi. Sehingga tutup kedai kawan tu, kedai dia laku ya. Nah, ini punca dia itu. Punca dia itu. Itu dikatakan kadang-kadang punca begitu. Boleh berlaku sihir begitu. Kita banyak kes. Kedai awak tak nampak. RNA nilai tu. Sekarang dia tak naik ke situ lah. Setiap kali dia goreng mie, budak naik. Kedai dia kalau masuk seorang order teh ais, duduk tak ada minum. Kedai dia je. Dia RNA nilai. Tak payah sebut nombor apa kan. Tak ada lah, dia tak ada. Tapi kata apa kita. Dan itu saya heran, dia kata. Kalau orang duduk, minta minum kan, tak ada minum. Dibayar lah, macam tak ada minum. Tak ada nak makan, tak ada apa. Saya masak goreng mie apa-apa, nampak macam ulat. Ini kerja sini lah. Orang yang menyihirkan itu, dia dapat khidmat mula-mula itu, itu juga dia terlibat ke sini. Siapa yang mendatangi ahli sihir ini maknanya dia kata man ata arafan au kahinan atau dia jumpa dengan ahli sihir sebagainya maka dia tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya tak beriman dengan Quran itu asalnya
tangkal azimat. Jangan ada kita tangkal azimat. Kalau tasbih kita kayu kokar, jangan anggap kayu kokar tu dia azimat, tangkal. Bukan. Cuma kita kayu kokar tu keras, kita buat tasbih. Atau dia pakai cincin kayu kokar. Dia kata kalau pakai cincin kayu kokar ni, orang tak, kita masuk hutan, harimau pun tak dekat kita, beruang pun tak dekat kita. Cuba dia pakai tu campak dalam zoom tu. Dia pakai tu, campak ke zoom raka. Tempat rimau campak. Rimau lari ke atau dia yang lari? Tentu dia. Jangan tanda tu. Pakai satu tangkal untuk menundukkan orang bawah dia. Dia bos, orang yang bawah kata, yes sir, yes sir, yes sir. Atau orang bawah ni pakai satu tangkal supaya bos dia tak boleh berani malah dia. Nah, ini semua ahli punya sihir. Jangan ada itu. Lebih baik kita kehidupan kita, bismillah tawakal Tuhan Allah. Tawakal Allah saja. Pergi kerja, bismillah. Buka kedai, bismillah. Tutup kedai, alhamdulillah. Selesai. Buka kedai, kami pak, kena si lemak ke apa nak berniaga, stall ke nak berniaga, tawakal Allah. Kalau hari ni banyak dapat ini, Allah tentukan. Lebih selesa hidup, hidup macam tu. Daripada kita ada tangkal lah, ada apalah, ada apa, hidup tidak akan jadi senang. Yakinlah tidak akan jadi senang. Kita mengamalkan ilmu yang Allah Ta'ala murka dalam sebut yang kita tak faham. Nak kata Arab bukan Arab, jauh bukan jauh. Nak tak faham, pakai baca. Dan dalam jalan yang sihir, kita dapat tiga pihak yang terlibat, tukang sihir, jin, dan individu tu. Tukang sihir terlibat, jin juga terlibat, dan individu yang minta khidmat sihir tu terlibat. Tiga benda terlibat. Jin terlibat. Jin yang jahat dia suka orang, manusia, dia beri khidmat pada manusia, dia suka. Sebab apa? Dengan beri khidmat tadi, dia boleh menyesatkan manusia ni satu masa nanti. Dia satu masa lama bila manusia sudah tidak tenaga, umur dah banyak lanjut dan tenaga, masa tu jin ambil peluang untuk orang ini mati dalam keadaan tidak, dia pun tidak ingat Allah. Itu asalnya. Sebab tu jangan main-main dengan sihir, jangan kita terlibat. Jangan terlibat. Sihir ni bahaya, jangan terlibat. Baru ni saya pergi rumah dekat Nilai. Kadang kita heran juga. Rumah dia ni ada gangguan sehingga sampai peringkat. Ni gelas ni. Boleh terbang gelas tung-tung-tung. Pecah gitu ya. Orang banyak tak nak. Tak nampak orang banyak. Gelas dia nampak. Oh, pecah. Asal nama kaca dia pecah. Benda-benda dalam rumah. Lepas tu ada tabur macam-macam. Semua memang tabur dekat dalam bilik. Sedikit atas. Siapa masuk dalam rumah? Hari semua kerja-kerja hari sihir deki pada tuan rumah itu, dia utuskan jin terlibat tadi untuk menakut-nakutkan ahli rumah tadi supaya ahli rumah ni keluar pada rumah tu, dia nampak perempuan sama dengan kedai dan sebagainya. Sebab itu Nabi kata rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan diganggu oleh sebarang kejahatan manusia dan jin. Nabi ajar dah. Cumanya kita tak buat macam orang mesti tahu. Contoh kita gatal kulit, kita pergi farmasi. Farmasis kata pakai ubat ni sapu 3 kali sehari. Kita beli ubat tu, kita simpan. Selepas 3 bulan datang lagi, tak baik lah. Tapi makin teruk lah. Farmasi tanya, dulu ubat saya bagi sapu tak? Oh, saya tak sapu lah. Sama juga dengan Nabi dah bagi dah amalan. Amalan ini, amal ini, amal ini, amal ini. Sedangkan juga sama dengan baca tak Quran dalam rumah. Masa tutup rumah, baca sebut bismillah tak? Ada azan tak dalam rumah dan sebagainya. Sebab itu dia kata rumah nak confirm. Nabi sebut hadis sahih, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah dia tidak akan diganggu oleh sebarang gangguan jin dan manusia. Baqarah 286 ayat 3 juzuk lebih. Bukan disuruh baca sekali zak habis tu, tak. Bacalah tegelai hari ini, pagi kan? Hari cuti 31 Ogos tegelai baca. Ini kita 31 Ogos 9 bangun sebab cuti.
Kena ada amalan tu, kena ada amalan tu, kena ada. Macam selai, dua selai, dia konsisten macam. Dan dia kata kerja penyihiran yang dilakukan bukan pengambilan bahan-bahan serta peralatan tertentu yang tujuannya untuk apa ni bahan-bahan kita tahu ini sihir. Satu, patung. Patung. Nampak patung. Daripada kertas ke, daripada kain-kain ke, daripada patung plastik ke, yang penting patung. Itu alat sihir. Tukang sihir akan menggunakan bahan yang penting daripada tubuh, badan manusia, rambut, kuku dan sebagainya, kemudian diikat pada patung. Pada bahan kita, pada badan kita, kuku kita, pakaian kita, dia ambil secepis, diikat pada patung. Sebab tu bahan-bahan kita pada kita ni sebenarnya kita macam kuku kita buang, kita boleh buang sepah-sepah. Pakaian-pakaian kita bukan kita boleh jemur tu sebarangan. Kalau dulu orang tu cukup marah aku jemur. Sekarang ni suara dalam dia tu gitu ya. Kalau orang dekat sihir ambil ya satu, orang dekat sihir. Mesti ada masa pakai kita. Nabi SAW terkena sihir sikit yang dia lakukan oleh orang Yahudi dan Nabi bin Al-Asar. Nabi macam terkena sihir, tapi bukan teruk. Mana seolah Nabi ni dia lupa, dia dah buat ni tapi dia belum buat. Dia rasa dah buat, dia belum. Lalu Nabi baring, malaikat satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Ada dialog malaikat. Kenapa ni Muhammad ini kenapa? Yang satu jawab, dia kata dia disihir. Siapa yang menyihirkan dia? Nabi bin Al-Asar Al-Yahudi. Malaikat ni tahu. Okay, bagaimana cara untuk Allah? Bagaimana cara dia buat sihir? Dia mengambil sikat yang ada rambut Nabi. Ada rambut. Sikat Nabi yang ada rambut yang dekat situ. Nabi dia upah orang yang keluar masuk dalam rumah Nabi. Rumah Nabi pun orang upah. Sebab tu orang gaji, orang apa ni, kadang-kadang dia dapat upah tu, dia boleh ambil apa sahaja. Dia upah, dapat sikat Nabi yang ada rambut. Lalu dicampur dengan mayang ke mayang? Perempah kamar yang nak berbunga tu. Mayang ke mayang? YAG ke YAM? YAG mayang kan? Dia campur dengan itu, lalu dia menterakan. Sikat tadi, dia menterakan, lalu dicampak dalam satu peri zawan. Malaikat tadi, bagaimana cara untuk merawat dia? Ini Muhammad. Maka itu dirawat dengan tiga kul tu. Baca kulhu Allah, baca kulhu Al-Falaq, baca kulhu Al-Nas. Baca tu. Maka Nabi sembuh. Bila Nabi sembuh, Nabi kata, suruh sahabat pergi tengok dalam peri zawan. Pergi ambil sikat tu, gelap. Ada sahabat pergi ambil sikat, memang ada sikat Nabi. Kata sahabat, dia kata, aku nampak dalam peri tu macam kepala syaitan. Air dalam peri tu. Lalu dia dikabus peri tu. Itu patut. Menggunakan bahan-bahan yang ada pada kita. Lambut, macam-macam. Pada masa yang sama, jampi mentera dibaca oleh tukang sihir tadi. Ya, baca dan akan dan orang tadi akan merasa sakit dan akhir berbohong. Sama orang nak sihir, orang yang orang supaya dia tak nampak, dia buta. Ada satu kes. Perempuan ni cantik. Dia cantik, perempuan ni cantik. Tapi agaknya ada seorang lelaki belakang dia, dia tak nak. Orang ni buat sihir. Dia cerdik, tapi tak nampak. Orang panggil buta seruak. Okey. Bagaimana cara buat sihir buta seruak? Seruak ni nama ikan. Ikan seruak. Ikan seruak pun tak tahu. Tak pernah tahu juga ikan seruak pun tak tahu. Kena tahu ikan kembung pun tahu. Ikan seruak ni kan ikan sungai kan? Ikan sungai tu. Dia cucuk mata ikan seruak tu dengan duri landak. Duri landak tahu pun tak tahu juga. Duri landak tu dia ada hitam kan? Hitam senang-senang. Dulu orang buat penunjuk baca Quran dulu. Duri landak. Cara dia buat dia ada jampi mentera. Dia ada jampi mentera. Sehingga jampi mentera terbas sekali dia kata
aku bukan cucuk mata seluar, mata ikan seluar ni, aku cucuk mata si pulan sebelah. Siapa dia nak cucuk? Lalu dia cucuk mata ikan seluar ni, dia letak kat dapur, biar kering. Itu mata nampak macam jelek, tapi dia tak nampak. Itu kesihir dia tak? Kesihir. Dan dirawat dengan berapa komponen ayat, dia sebut. Itu orang panggil buta seluar. Buta seluar. Yang buta seluar ni kalau check doktor, doktor check. Profesor Muhaya pun check. Okey, dia kata tak salah. Dari segi ilmu dia, mata ni boleh tengok, boleh nampak ni. Macam mana boleh tak nampak? Dia pun pening. Mata ni mata boleh nampak, tengok dia tak ada apa-apa. Sihir. Buta seluar. Itu dia guna patung. Patung, dia guna benda. Satu lagi, tangkal azimat. Tangkal. Sihir juga. Ada tangkal. Tukang sihir akan menulis ungkapan azimat dengan lidi daun pokok kapung bersama dawat merah yang campur dengan bedak za'faran ditulis pada pangkal azimat yang ditulis dan bila ditulis tadi maknanya dakwat merah tersebut ialah darah seorang yang telah mati dibunuh dengan kejam. Dia ambil sampah orang buat kerja jahat dia sampai peringkat itu dia nak ambil. Dia sanggup gali kubur, dia sanggup orang pakai jahat, dia sanggup dia gali kubur, dia layunya dagu mayat, nak ambil minyak dagu, minyak mayat tu. Orang buat jahat sanggup begitu, payah. Buat jahat ni sebenarnya payah, buat baik tak payah. Nak buat baik payah tak? Ambil wudhu pun kena tahu semua orang ni, payah. Tak payah, tak kena duit. Tapi nak buat jahat, kena gali, kena apa. Angka ni disihir. Saya pernah pergi satu sekolah yang sekolah tu, kalau saya sebut sekolah tu semua tahu, di Kelang. Saya sebut nama sekolah tu. Sekolah tu di Kelang. Kita pergi kerana sekolah tu ada gangguan banyak. Budak selalu pesan, hysteria, pesan. Jadi kita pergi tu ramai, satu bas. 40 orang. 40 orang kita pergi. Maghrib ni kita baca Yasin, solat hajat baca Yasin. Masa baca Yasin tu dah berdiri lah. Dua berdiri, lepas tu dua berdiri sana. Dan kepala kita tu terurah malah ya. Kita pun tak tahu dah berdiri tu. Saya ingat habis baca Yasin, yang berdiri tu kita rawat. Rawat semua kita hantar bilik, jadi balik. Rawat semua hantar bilik, jadi balik. Rawat semua orang lain berat kena, orang lain berat kena. Jangan dah bersebelah lah. Datang maghrib tadi, buat apa lah. Akhirnya, ada kawan dia teringat. Dia teringat satu, dia kata, dia buat pengumuman. Dia kata, pada perayaan sekalian, siapa yang ada simpan tangkal, boleh bawa ke dalam makan sekarang. Kita dapat dua kawan beg, tangkal. Mengapa? Tangkal? Sebabnya sekolah itu selalu terganggu. Mak bapak dia bekalkan tangkal pada pelajar. Kita buka tangkal tu, kata inilah mak bapak awak bagi. Bukan ada apa. Kertas budak sekolah tu yang kotak-kotak tu, kertas yang mobil tu. Tulis itu alif bakar. Allah adalah Allah Muhammad. Pertama dah tulis macam arak 1, 2, 3. Dilipat dengan plastik, dijahit dengan kain tak. Itu dia bagi pada anak dia. Angkat, bawa seorang. Jadi, maknanya ibu bapa, mana ramai lagi yang tidak tahu itu sihir. Dia bawa tangkal ke sekolah. Semua anak ambil tangkal. Sebab apa nak elak daripada gangguan tadi? Sepatutnya nak elak daripada gangguan, pakai tangkal itu sepatutnya. Bila ada tangkal, syaitan tadi makin kuat dia, makin kuat. Sebab tu kita rawat, tak sembuh rawat, tak boleh rawat, tak boleh sampai 11. Bila kita dapat tangkal itu, lalu kita rawat, clear semua. Baru boleh makan. Kita buang kat mana tangkal tu? Dekat ada highway yang apa ni, Seri Petaling highway pernah tu? Kesas. Ada satu tasik, kita buang tu. Tak tahu lah, jin masih ada di situ, tak tahu lah.
kita buang situ. Apa ada orang Melayu kita? Orang Melayu kita kelam ni jauh ramai kelam ni. Lalu nampak dia tak faham lagi, dia bekalkan anak dia dengan tangkal. Patutnya bekalkan anak dia dengan suruh jaga solat, suruh baca Quran, suruh selalu beruduk. Ha, itu patutnya. Tapi parent dia menyesatkan anak dia. Ha, itu dikatakan kadang-kadang tangkal azimat dia tekan. Sebab tu jangan ada tangkal azimat. Ada uang. Tak payah umum lah setiap diam dia. Tak payahlah umum saya nak buang tangkal Bang Ali. Sehingga ambil perhatian tak payah. Buang. Itu sahaja. Telur layak. Ada juga sikit telur layak. Telur layak. Tukang sihir akan mengambil sedikit telur yang telah dijampi, lalu dibalut dengan kain kuning. Kemudian sebatang jarum akan dicucuk ke dalam telur tersebut sampai jampi mentera dibaca. Akibatnya mangsa akan rasa sakit serta boleh membawa bawa. Itu sihir juga. Telur, dia masuk jarum, dia bungkus dengan kain kuning. Mangsa yang dibaca tadi, dituju tadi, akan sakit. Dan akibat boleh bawa buang. Sihir boleh bawa buang. Atau telur. Ayat jambi untuk sihir pun benci dan kasih sayang. Dia tak sihir, benci kasih sayang. Maksudnya isteri benci pada suami, suami benci pada isteri. Sekutu-kutu bukan ada proses. Itu dia sihir. Dan yang seterusnya yang akhir, santau. Santau sihir. Santau sihir. Ada nama sihir santau. Kalau kita tengok jenis sihir, boleh kasih baca sekali lagi, tak payah detail. Sebagai mukadimah lah, kudah kita kan, mukadimah dia. Sihir pengasih. Sihir pengasih. Orang yang benci pada kita boleh jadi kasih pada kita, dia pengasih. Ada kes, semua ada fakta kes bila sebut tu. Seorang yang kaya, dia nak kahwinkan anak dia. Dia nak kahwin dengan bakal suaminya. Kemudian pada malam itu, yang perempuan ni, pengantin ini, dia tak pergi set rambut. Kan waktu dulu kan dia ada set rambut. Sekarang tak ada pakai tudung semua dah. Nak buat rambut lah ni kedai kereta rambut. Kedai kereta rambut dulu banyak kan. Kereta rambut. Jadi yang hantar ni, dia ada driver lah, orang kaya. Balik daripada kedai kereta rambut dah buat, dia kata saya tak tahu kahwin dengan bakal tunang. Tunang saya. Tapi kenapa tak mau kahwin? Saya nak kahwin dengan driver. Wah, drastik nak kahwin dengan driver. Maaf cakap, driver tu nak kata handsome tak? Dia mata dia cengih sebelah. Mata dia. Tapi mengapa dengan drastik tukar tak kahwin dengan tunang, nak kahwin, ni nak kahwin besok ni, nak kahwin dengan driver. Bila siasat, umur yang lelaki dia mengamal minyak dagu ni, minyak dagu orang mati. Itu saya kata payah tadi, orang mati kemudian dia gali balik, dia layu dengan lilin, saya kata minyak tutus. Minyak tu dia jampi tu, betul-betul dia macam jampi. Minyak ni kalau dia corik, orang yang tak ada apa-apa boleh jatuh kasih pada orang tu, nak kau orang tu perempuan tadi. Bila disesat-sesat, dia mengaku dan rawat perempuan tu, akhirnya semua tak jadi lah kahwin dengan driver tu. Tapi ada kes yang demikian. Ini dikatakan maknanya sihir pengasih. Sihir pembenci. Orang yang hati suami isteri hidup bahagia, ada orang yang hati, atau mungkin bukan ke friend dia, bukan apa aku, dia tak nak aku. Dia dihiasi asat teki, orang dia duduk bahagia. Dia buat sihir supaya suami benci pada isteri, isteri benci pada suami. Maknanya bila di luar rumah rasa seronok, bila masuk peribadi rumah tak seronok, benci. Padahal dia pandang muka isteri tertengok, isteri pandang muka suami tertengok, tak rupa apa. Tapi itu kata si pembenci bertujuan menjadikan mangsa benci seseorang. Kawan baik boleh jadi benci. Joint venture, berniaga boleh jadi benci. Klien. Sihir pemisah, boleh memisah suami isteri.
Penunduk boleh jadi penunduk. Suami tunduk kat isteri. Tunduk. Apa kata isteri saja? Masuk ingat? Masuk. Kemas pada tu. Semua tu. Penunduk lah, penunduk. Ini, dia buat dulu, ada satu filem buat apa? Tahu hanya semua orang ni tak tahu. Ada itu sihir. Bagaimana cara buat ilmu tu? Kan kotor kan? Kotor. Itu buat kena sihir dan kena syaitan, kena kotor. Ilmu-ilmu penundukkan suami dia. Dia kena kotor. Itu kalau tak bertaubat, itu mati-mati dalam keadaan syirik. Itu kena sihir. Ada sihir berkuat-kuat badan. Tumpuk tapi mati juga. Pengunci dan pengikat kunci, dia panggil rock. Ini berlaku pada suami isteri dan baru kahwin, rock. Dan dia tidak boleh berkawal suami isteri macam suami isteri. Dia pengikat dan isteri itu dia orang boleh buat. Itu okey ada banyak. Kita jumpa 6 bulan dah kahwin, setahun dah kahwin, tak berlaku sebagaimana suami isteri. Oh, saya ada seorang dulu dia kata dia begitu. Kita doa sekarang dah 6 dah anak lah. Maksudnya, boleh lah maknanya. Takkan jadi sendiri kan? Faham tak saya cakap? Saya tak faham kan? Sihir susuk-susuk. Susuk apa sihir? Susuk ni, doktor di X-ray nampak macam masuk apa ni, emas lah dia nampak, besi memang ada, kita tengok gambar sini, gambar X-ray nampak ada putih besi. Tapi doktor kata dia nak bedah macam biasa tak boleh. Itu kan misteri tu. Dalam X-ray ada objek di kening, ada objek di pipi, ada objek tu. Okey. Doktor kata ni nak bedah, nak ambil, tak ada benda tu. Itu sihir, kerja syaitan. Jadi semua benda-benda ini maknanya dia boleh merosakkan akidah. Termasuklah sihir pelaris. Pelari, orang Melayu lah. Dia nak pelaris barangan dia. Kadang kita tengok kedai tu penuh orang. Kita cuba pergi makan, tak sedap lah. Tapi orang ambil penuh. Jadi tak kaya lah. Dan saya faham dengan dia, payah begitu sekarang. Baik, tak kaya lagi kalau orang penuh ya. Tak, si. Pelaris. Dia pelaris. Macam-macam lah. Sihir membuat orang jadi gila, sihir memperdaya pandangan dan sebagainya. Sihir membuat orang tidak bermana, sihir dengan panggilan. Sihir menahan pernikahan. Sihir ikatan yang di benda-benda ini kalau kita bincang dia ada banyak benda-benda. Sebab itu dalam dua tajuk ini, pertama kalau nak kita nak detail, kita kena detail mengenai makhluk Allah dulu. Detail macam kita sebut tadi secara umum dia detail makhluk Allah. Yang kedua sihir pula, sihir ini oh, kita boleh detail faham tu. Bagaimana cara kaedah mengelak daripada sihir? Jelas sekali habis ini, jelas. Bahan-bahan, apa benda-benda untuk mengelak daripada sihir? Nabi kata, Nabi ajar ialah satu, ayat kursi kena selalu aman, biasa. Semua orang tahu kan? Semua orang tahu, ayat kursi, oh biasa, itu biasa lah. Tapi ini tak aman, biasa je. Biasa itu ayat kursi. Kemudian Nabi kata, apa ni, amanah Rasul, akhir surah Baqarah, dua ayat yang akhir. Amanah Rasul. Akhir itu, suruh baca. Dan satu lagi Nabi kata, siapa yang membaca Bismillahillazi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'u al-'alim, tiga kali waktu pagi, dan dia tidak akan kena mudarat sampai petang. Siapa yang membaca Bismillahillazi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wahai semalam di waktu petang dan maghrib lah, maghrib dia tak akan kena mudarat sampai waktu pagi. Itu amalan-amalan yang lebih hati-hati.
Dan akhir sekali yang Nabi ajar kepada kita kongsi pada malam ini adalah tiga kul kulullah. Kulullah al-falaq, kulullah al-zubinas, selalu baca. Semua benda ini untuk menghindarkan kita daripada terkena sihir. Dan insyaAllah untuk akhir, untuk lebih nanti 27-28 di surah An-Nur pulang ni sebenarnya. Tak tahu juga, tak tahu. Kita ada forum kat sana. Kita ada program, program-program situ sehari besar Muda Rushid. Situ malam tu, 28 malam, 28 macam ni, kita ada forum. Merungkai persoalan 3S. Sihir, santau, sakra. Tiga benda ada forum. Soalan tanya, soalan jawab. Soalan tanya, soalan jawab. Merungkai tiga benda. Kalau nak tahu tu, datang sana. Tapi tidak ada jamuan. Baliklah kedai mamak lagi kan. Lepas tu pergi kedai mamak lah. Tapi tak sedia kedai jamuan. Ahli panel ada jamuan. Ahli panel saya seorang. Yang ada seorang moderator. Apa ni kita kongsi dah satu ni. Itu dia insyaAllah. Kemudian besoknya hari Ahad kita ada lawatan. Boleh datang sana untuk dapat lawatan. Apa-apa saja insyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah alayna ya Allah Tuhan arifin. Warzukna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa imanan muttaqin. Birahmatika ya Allah rahimin. Allahumma tahir qulubana minan nifaq واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم